Anjasmara sebagai Aryo. Siapa sih yang gak kenal dengan artis yang satu ini? Dia merupakan aktor senior dan terkenal. Sudah sering membintangi serial televisi dan beberapa film. Beberapa tahun belakangan ini Anjasmara membintangi sinetron populer seperti Istri Kedua dan Anak Langit. Anjasmara lahir di Blitar pada tanggal 13 November 1975. Sedangkan umurnya pada tahun 2020 ialah 45 tahun. Dan agamanya yaitu beragama Islam, tinggi badannya 174 cm dan berzodiak Scorpio. Tia Ivanka. Tia Ivanka merupakan seorang aktris berkebangsaan Indonesia yang lahir di Medan pada tanggal 8 September 1978 di Medan. Pemilik nama asli Artia Dewi Siregar aktif di dunia hiburan sejak tahun 90-an. Di beberapa sinetronnya ia juga sering dipasangkan dengan Primus Justicio, anak 90-an. Adapun tanggal lahirnya ialah 8 September 1978 dan berumur 42 tahun, beragama Islam, berzodiak Virgo. Umar Lubis. Umar Lubis merupakan seorang aktor senior yang sudah banyak melanglang buana di sinetron ataupun film. Dia merupakan seorang aktris terkenal di Indonesia. Dia lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1975. Sedangkan umurnya pada tahun 2020 ialah 45 tahun. Beragama Islam, berzodiak Cancer. Ani Anwar. Ani Anwar merupakan seorang aktris cantik berkebangsaan Indonesia yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1977. Sedangkan umurnya pada tahun 2020 ialah 43 tahun. Ani Anwar beragama Islam dan berzodiak Leo. Annisa Trihapsari. Annisa Trihapsari, di dalam sinetron ini dia memerankan karakter Marni. Annisa Trihapsari merupakan artis Indonesia yang berasal dari Jakarta dan lahir pada tanggal 29 Mei 1976. Sedangkan umurnya pada tahun 2020 ialah 44 tahun. Dia sudah menikah dan mempunyai beberapa seorang anak. Adapun agamanya yaitu beragama Islam. Theo Wan. Theo Wan sebagai Dio merupakan seorang aktor yang mirip dengan artis-artis Korea, guys. Nah, dia merupakan aktor kelahiran Palu 1 Januari 1998. Adapun nama lengkapnya yaitu Juan Beowan Subiantoro. Sedangkan umurnya pada tahun 2020 ialah 22 tahun. Beragama Islam, berzodiak Capricorn. Cutsara. Cutsara sebagai Wike merupakan seorang aktris senior yang terkenal di Indonesia. Dia sudah banyak membintangi film dan sinetron. Cutsara lahir pada tanggal 15 Februari 1973 di Jakarta. Dia sebelumnya menjadi Ayu di sinetron Cinta Karena Cinta. Cutsara juga aktif sejak tahun 90-an sampai sekarang. Adapun umurnya pada tahun 2020 ialah 47 tahun. Beragama Islam, berzodiak Aquarius. El Manik. Emmanuel Ginting Manik atau akrab disapa El Manik merupakan artis senior berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan artis veteran hingga kini masih aktif. Pernah membintangi sinetron Merindu Baginda Nabi dan Tukang Bubur Naik Haji. Di sinetron Titipan Ilahi Antv, perannya sebagai Darmanto, ayah kandung dari Aryo yang sebenarnya. Adapun tanggal lahirnya yaitu 19 November 1949 di Bohorok. Sedangkan umurnya pada tahun 2020 ialah 71 tahun, beragama Islam dan berzodiak Scorpio. Leroy Osmani.
Leroy Osmani merupakan seorang aktris yang berasal dari Makassar. Sering main di sinetron sebagai antagonis, memerankan karakter sebagai Diki. Ayahnya Karina ingin dia menikahi Robby agar dapat memiliki perusahaan yang sedang ia kelola. Leroy Osmani lahir pada tanggal 23 April 1956 di Makassar, sedangkan umurnya pada tahun 2020 ialah 64 tahun dan beragama Islam berzodiak Taurus. Primus Justicio sebagai Arman. Primus Justicio merupakan seorang aktris berkebangsaan Indonesia yang mana dia mengawali karirnya pada era 2000-an sampai sekarang. Primus Justicio pernah membintangi sinetron-sinetron populer seperti Melati, Panji Manusia Millennium, Ikhlas, dan sinetron Titipan Ilahi Antv. Dulu disiarkan di Indosiar, sekarang ini Primus terjun ke dunia politik. Primus Justicio lahir di Bogor pada tanggal 17 Agustus 1977, sedangkan umurnya pada tahun 2020 ialah 43 tahun. Dia beragama Islam dan tinggi badannya 182 cm dan berzodiak Leo. Ramzi. Ramzi merupakan seorang aktris sekaligus presenter dan pembawa acara terkenal di Indonesia. Dulu dia juga mengawali karirnya dari nol seperti lainnya. Adapun tanggal lahirnya ialah 23 Mei 1976 dan beragama Islam. Adapun umurnya pada tahun 2020 sekarang ialah 44 tahun, berzodiak Gemini, tinggi badannya 171 cm.